Jadi korban kecelakaan lalu lintas, dua remaja asal Nagrek Kabupaten Bandung dikabarkan hilang di bawah penabrak. Sudah 10 hari keluarga melakukan pencarian, namun tidak membuahkan hasil. Dua remaja yang menjadi korban kecelakaan di daerah Ciaro, Nagrek Kabupaten Bandung hilang. Handi Haris Putra dan Salsabila dibawa oleh penabrak menggunakan mobil menuju arah Limbangan Garut. Keluarga yang mendapat kabar langsung mengecek pusat kesehatan masyarakat, namun kedua korban tidak ada. Hingga kini kedua korban belum ditemukan. Sudah cari ke sana kemari, nggak ada ternyata. Jadi kalau orang yang nabrak ini membaca ini atau mendengarkan ini, nggak apa-apa. Tolong dengan sangat. Simpanlah di mana, kalau dia sudah mati, simpanlah di mana. Kalau dia masih hidup, titipkanlah dia di depan polsek. Gak usah dibawa-bawa. Titipkanlah dia di masjid, di mana, biar orang